Ahmed Sabar Ahmed Amin, pengusaha asal Arab Saudi melaporkan First Travel atas dugaan penggelapan ke Bareskrim Polri, Jakarta Pusat. Tour and Travel miliknya bekerjasama dengan First Travel sejak 2015 untuk catering dan penyediaan hotel. Namun sejak bulan Maret, First Travel menunggak tagihan. Selain First Travel, 5 perusahaan travel di Jakarta juga disebut menunggak pembayaran. Untuk hindari hal serupa, pihaknya baru akan menyediakan jasa jika Travel Indonesia sudah lakukan pembayaran. Masalahnya mulai dari tahun 2017 dan dia mulai berhenti tidak membayar sama sekali, tidak melakukan pembayaran sama sekali dari Maret 2017 sampai saat ini belum bayar. Total hutang dalam real 6.800.000 rial, kira-kira dalam dolar sekitar 2 juta dolar, dalam rupiah sekitar 25 miliar.